detail ya. Teman-teman juga begitu, apalagi ini magang ya, ini di Jakarta luar biasa. Kalau JET ini mungkin 90% kita B2B Pak. Pada saat kita mengalami awal resesi, kita memang terasa sekali penurunan omset yang begitu tajam. Tapi beberapa trik marketing kita lakukan, kita melakukan hedging harga kepada beberapa customer yang kita memang mempunyai stok barang yang cukup lumayan banyak berlimpah. Alhamdulillah Pak, dalam masa-masa awal itu omset ini bisa terpopang bagus. Kebetulan kita juga masih tertopang oleh anggaran-anggaran sisa perusahaan-perusahaan besar itu yang mereka tidak serta merta begitu pandemi dalam 3 bulan langsung dipotong habis enggak juga. Jadi beberapa lini bisnis kita yang terutama di auto media Pak, import itu masih menyumbang bagus.